Kita ke informasi lain. Sebanyak 2.200 kotak surat suara pemilu 2019 diterima KPUD Kabupaten Merangin Jambi dari KPU Pusat. Namun untuk surat suara DPD RI KPUD Merangin masih kekurangan ribuan surat suara. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, sebanyak 2.200 kotak surat suara yang dibawa menggunakan 2 truk kontainer tiba di gudang KPUD Kabupaten Merangin Jambi. DPT Kabupaten Merangin mencatat sebanyak 263.684 pemilih dan surat suara yang dibutuhkan sebanyak 1,3 juta lebih surat suara. Namun KPUD Kabupaten Merangin masih kekurangan 43.958 lembar surat suara untuk DPD RI. Pihak KPUD Kabupaten Merangin sudah menyurati KPU Pusat untuk meminta penambahan kekurangan surat suara untuk DPD RI. Kami KPU itu sudah menyampaikan DPT terakhir itu adalah 263.684 ya, ke KPU RI. Nah, dasar itu menjadi dasar KPU RI untuk mencetak surat suara ditambah dengan 2%